Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Gen Kota-Kota Media dan masih bersama Aukos A8 by Pofung, produk dari Baofeng. Kali ini saya mengulas setting frekuensi Aukos A8 untuk connect ke HT dual band dari single band UHF. Bagaimana sih cara connectnya ke HT dual band UHF dan VHF? Ikuti terus video ini. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like and subscribe ya guys. Untuk video ini kita mau bahas bagaimana Aukos bisa connect ke HT lain. Kalau Aukos connect ke BF88S, tinggal setting aja di frekuensi 1-16, mereka otomatis connect. Tapi kali ini saya akan bahas bagaimana setting Aukos nyambung ke HT dual band. Aukos ini frekuensinya UHF, dual band ini UHF dan VHF. Bagaimana cara settingnya? Cekidot. Karena Aukos ini settingnya harus menggunakan software atau program, sedangkan dual band ini kalau setting kan tinggal manual, bisa setting pakai manual. Jadi tipsnya, yang dual band harus menyesuaikan dengan frekuensi yang dimiliki Aukos A8 guys. Sebagaimana kita ketahui, di channel atau frekuensi 1-16 yang dimiliki Aukos ini adalah channel yang dimiliki oleh unit BF88S. Nah, jadi channel 1-16 adalah channel yang sama yang dimiliki oleh BF88S, produk dari Baofeng. Sekarang kita coba sambungkan Aukos ini dengan unit dual band. Yang pertama kita coba searching, kita ketik frekuensi BF88S, kita klik, ada banyak postingan. Kita nggak usah buka link ya guys, kita coba pada cari pada gambar aja. Nah ini oke, saya sudah menemukan satu gambar yang menterakan frekuensi-frekuensi pada Baofeng BF88S. Oke, saya coba ambil satu contoh pada frekuensi atau channel 1 guys. Channel 1 pada Aukos atau pada Baofeng 88S bekerja di angka 462125. Kita geser, ternyata ada tone-nya atau CTSC-nya, yaitu pada angka 69,3. Frekuensi tone-nya 69,3. Kita akan setting di frekuensi atas, frekuensi atas dan frekuensi bawah. Kita coba setting di sama-sama frekuensi UHF. Kita menuju ke frekuensi yang sudah kita temukan tadi pada channel 1 di frekuensi BF88S, yaitu 462125. Yang bawah udah oke. Kita pindah ke atas, 462125. Sudah oke. Sekarang kita coba kita nyalain Aukosnya. Kita setting udah di frekuensi 1,
dan ini udah di frekuensi 462.125. Coba kita receive. Indikator receive merah dan transmit udah nyala ya guys, artinya udah connect. Indikatornya udah, sinyal udah connect. Sekarang kita panggil. Cek 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 123. Cek 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 123. Cek 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 123. Channel udah sama, tapi suara belum tersambung guys. Artinya tone-nya belum kita setting. Kita buka di bagian menu. Kita buka di bagian menu, kita menuju ke ini CTS. Kita setting di kita setting di 69.3. Ya guys ya. Ini 69.3. Untuk receive-nya sudah oke. Receive sudah oke. Kita menuju ke setting tone transmit-nya. Kita rubah lagi. Kita turunin. Oke. Kita keluar, guys. Jangan lupa untuk frekuensi yang atas juga kita setting. Sebaiknya kita setting, guys. Biar kalau kita salah tekan tombol PTT atas atau bawah tetap nyambung ya. UHT sudah kita setting. Cek 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 123 111. Cek 1 cek 1 cek 1 cek 1 cek 1 cek 1. Cek 1 cek 1 cek 1 cek 1 cek cek. Cek 1 cek 1 cek 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 111 cek 1 cek 1 cek 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 123 111. Cek 1 cek 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 1 cek 1 cek. Terima kasih sudah ngikutin video ini. Saya Zen Kota-Kota Media. Assalamualaikum. See you next video.